Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Andreas Reku Mengila, NIM 170308-0013, kelas A, reguler sore, semester 7, Prodi Sosiologi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil review buku G10 kajian seminar masalah-masalah sosial, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang poin-poin penting di sini dengan judul buku Kecanggatan Penglihatan Bagaimana Memahami Masalah Sosial. Nah, di sini poin yang pertama, kita mendefinisikan masalah sosial. Di sini mendefinisikan masalah sosial di mana kita sebagai penyediaan subjek yang terkenal dalam hal kesehatan yang buruk. Di sini salah satu masalah sosial. Di sini secara gendernya sebagaimana kita didorongkan atau merupakan taktik yang buruk karena tidak ditentukan bagaimana beberapa masalah itu menjadi masalah sementara, tetapi pentingnya untuk mengejutkan dan tidak semua kondisi yang diakui sebagai masalah sosial pada saat ini. Nah, di sini juga kita berbicara identifikasi dan pengakuan politik. Di sini kita berbicara masalah sosial juga, artinya bersifat subjektif, bagaimana sifat itu atau kontroversi yang cukup besar. Tetapi dalam sosiologi kita berbicara beberapa signifikan dan memudahkan dan melihat mengapa tampaknya dan sulitnya untuk dipecahkan masalah itu. Tetapi apakah kembali kita berbicara mayoritas atau populasi dari sebuah orang-orang sehingga ahli atau si kelompok kita bisa disepakati dari masing-masing etnis. Di sini kita berbicara kondisi yang merugikan atau merupakan masalah sosial yang diperoleh. Nah, di sini juga kita berbicara memahami masalah sosial. Di sini orang-orang melihat bahwa pertumbuhan moral, maka di dalam kehidupan kita, maka bagaimana melihat keluarga atau kekhawatiran tentang pemberontakan berkala oleh atau menjadi takut melihat untuk menuntun kesetaraan kita. Nah, di sini kita berpikir atau cara berpikir yang logis tidak berguna, tetapi di dalam menghadapi kegelisahan kita, tetapi berpegang teguh dalam pada akal sehat yang tidak memberikan pemahaman, tetapi melekat pada semua yang hidup di lingkungan pribadi yang terdiri dari keluarga, lingkungan maupun agama. Di sini juga kita berbicara dimensi sejarah. Di dalam derajat yang berbeda-beda, kita selalu berusaha untuk mengontrol signifikan dalam perempuan maupun laki-laki. Nah, secara gendernya kita memilih kematian yang sangat terjadi di dalam masyarakat para industri. Tetapi metode pengadilan kita secara kelahiran yang andal. Tetapi di sini kita berbicara wanita yang telah beralih ke aborsi. Tetapi sebagai tunjukan dalam masalah sosial yang membatasi bagaimana analisis kita disajikan dalam dua abad terakhir. Tetapi tindakan yang nyata dalam transisi zaman. Tetapi kita saat mengumpulkan perkiraan yang masuk akal tentang tingkat aborsi tersebut. Nah, di sini juga kita berbicara konsekuensi aborsi. Tetapi dalam hal ini kita menempatkan bahwa konsekuensi aborsi dalam perspektif gendernya kita meliputi bagaimana keputusan
yang dialami oleh masyarakat. Tetapi dalam hal ini itu menunjukkan bahwa tumbuh dan kekeliruan kita yang saling bertentangan. Tetapi di dalam memiliki privasi sederhana, maka itu memiliki hak untuk dilindungi oleh kesehatan. Di sini juga kita berbicara individu dan aborsi. Si orang menjadi memiliki penglihatan adalah mendalang untuk membuat dan memiliki bayi. Tetapi keputusan yang mudah ketika PRT atau ganci yang digunakan dalam positif hasil daripada yang diinginkan. Tetapi pilihan menjadi jauh lebih sulit meskipun keputusan ini menghentikan dan jarang dibuat dengan ringan. Tetapi hal kehamilan yang tidak terduga dan tidak diinginkan dan menempatkan orang-orang yang biasa dalam dilema atau mengerikan sebagai tindakan kriminal yang terjadi pada saat ini. Di sini juga kita berbicara individu dan aborsi. Di sini seorang wanita menjadi hamil memiliki pilihan dalam mendalam, tetapi membuat memiliki bayi, tetapi keputusan yang mudah ketika diinginkan dalam hal-hal yang negatif. Tetapi di sini menjadi jauh lebih sulit ketika memiliki hak yang tidak terduga. Akan tetapi orang-orang memiliki biasa dalam sebagai tindakan kriminal. Di sini juga kita berbicara dimensi ketimpangan gender. Di sini masyarakat modern atau orang-orang memperoleh pendapat dengan memproduksi barang dan jasa. Sebenarnya, mengapa orang-orang dikenal dari pekerjaannya? Itu sebab sangat penting dengan pekerjaan yang buruk memenuhi status mereka, karena yang ditunjukkan adalah bagaimana pendapatan yang dapat diberbagi dalam beberapa sumber. Di sini keadilan mereka, mereka tetap beruntung seperti mereka yang berpenghasilan memiliki keabsahan yang lebih luas di masyarakat sana. Nah, di sini juga kita berbicara otoritas pria. Si orang yang memiliki otoritas menyatakan keberanian untuk membentuk keputusan yang mempengaruhi orang lain, yang percaya mereka harus memenuhi berbagai tantangan, hak, atau membatasi pengaman kekuatan di mana orang lain atau mendapatkan penyelesaian pekerjaan dan menyewa, di mana di sini masuk dalam pelembagaan dan janji untuk menghormati dalam berbagai tindakan. Di sini juga kita berbicara individu dan ketimpangan gender, bagaimana mempertimbangkan kasus-kasus yang mendatangkan bersama dalam nilai-nilai. Di sini memelihara hampir semua jurusan yang berpikir tentang teknik yang berhasil baik di kursus pertama namun di akhirat. Di sini pelestarian ketimpangan gender di dalam konteksnya di mana gender itu artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang usaha memproduktif yang masuk akal untuk membagi dengan cara-cara tradisional. Di sini juga kita berbicara ketidaksetaraan ras dan etnis. Dimensi ketimpangan ras dan etnis. Kesedihan terus menerus untuk mengontrol bagaimana tingkat tertinggi ketidaksetaraan ini kadang-kadang membuat tampak seolah-olah bisa di dalam masyarakat itu bisa disentralisasikan dalam fungsi orang-orang, tetapi secara regulasi bisa mempertimbangkan sebuah pekerjaan yang lebih baik. Di sini juga kita berbicara dimensi kemiskinan. Di sini kemiskinan adalah menghitung orang-orang miskin, tetapi lebih sulit daripada jika seseorang itu mendapatkan pandangan bahwa sejarahnya kita, internasional kita,
tantangan yang kita, masalahnya kita bisa menghadapi dengan baik. Di sini konsekuensi kemiskinan ada cara-cara tertentu. Bagaimana mengenal orang miskin adalah dengan cara membuat garis besar atau anggaran di mana rekan harus hidup Latin. Tetapi berkenannya berpikir konsekuensi dari beroleh ingatan bahwa kebenaran itu harus dideritakan dari berbagai kehilangan pekerjaan dan pabrik pengolahan ikan. Bagaimana pengangguran itu bisa cindar yang tertinggi. Nah, di sini juga kita berbicara individu dan kemiskinan. Di sini kebanyakan orang di negara bekerja keras dan berusaha untuk berhasil. Nah, di dalam kebanyakan kasus mereka terhadap hidup, kemiskinan ketika terjadi adalah jangka pendek. Meskipun begitu, keluar dari kemiskinan jarang membawa keamanan ekonomi karena penurunan pendapatan yang tak terbatas. Tetapi kembali ke dalam struktur sosial, maka kemiskinan itu lebih jauh untuk dari masyarakat. Tetapi data secara historis di sini ditunjukkan bagaimana gambar untuk menggunakan transvalio fundamental. Tetapi pertama kalinya di dalam sejarah kemiskinan dalam proses memiliki setiap negara barat. Tetapi data internasionalnya kita menunjukkan bahwa tingkat di Amerika itu jauh tertinggi daripada negara-negara lain yang berkembang gitu. Di sini juga kita berbicara dimensi penggunaan narkoba. Di sini individu dan penggunaan narkoba dan penyalahgunaan, hampir semua orang menggunakan obat-obat di beberapa titik untuk bersantai dan berjarak dengan baik. Tetapi dalam hal ini, bagaimana penggunaan untuk mengetahui pengalaman pribadi dan karakteristik apa yang dikaitkan dengan penggunaan dan penyalahgunaan. Di sini juga kita berbicara dimensi AF, pembunuhan dan metafora. Di sini pada tahun 1996 sekitar 22.900 orang membunuh di negara sekitar. Nah, 8 untuk setiap 1.000 orang. Sebagai besarnya korban laki-laki sekitar setengah. Tetapi secara surveinya menunjukkan bahwa sekitar 540.000 orang-orang terampok yang di sekitarnya. Tetapi kebanyakan orang kejahatan namun berguna untuk menempatkan kekuatan ini ke dalam historis dan internasionalnya. Nah, di sini juga kita berbicara individu dan pembunuhan. Di dalam keadaan yang salah, siapapun yang dapat mengambil kehidupan orang lain. Tetapi dalam keadaan salah, tetapi siapapun menjadi tapi ada beberapa karakteristik pribadi dalam pengalaman yang meningkat probabilitas bahwa sisi orang itu menjadi murid atau korban. Di sini juga kita berbicara dimensi populasi penuaan. Di sini asal usulnya Jerman terhadap kembali ke tahun bagaimana ketika transformasi demografi dimulai dengan berbagai campuran atau gelombang fasid yang sangat besar yang bergerak menyebabkan besar naik ke permukaan yang menyebar berhancurnya dari segala sesuatu di jalan yang sama. Di sini juga kita berbicara refleksi tentang pelajari masalah sosial. Di sini menggambarkan sebuah paradoks jawaban fals harapan hidup terpanjang di dunia. Tetapi 20 tahun lamanya hanya menghabiskan waktu setengah dari jumlah di Amerika Serikat dalam perawatan medis yang lebih luas. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Sekian dan terima kasih.